Halo teman-teman, ini kita mau nyobain cendol paling famous, paling terkenal di Penang. Antriannya rame banget. Ini lokasinya ada di Lebuh, itu bacanya gimana ya? Keng Kui. Lebuh Keng Kui, Keng Kui. Gak tau deh. Kayaknya sih ya kurang lebih begitulah. Tuh, taste around the world. Ini bisa cek aja dari Google ya. Penang Road Famous Cendol. Let's go. Ini antrian dia semua tuh. Terus yang di sana juga, yang di pinggir jalan pada makannya berdiri semua. Mantep. Kita antri dulu ya. Halo, ada berapa menu? Dua? Dua saja, cendol ice cream only. Oke, okay, satu-satu. Satu-satu. Satu. Thank you. Dia cuma ada dua menu doang ya, es kacang sama es cendol. Es cendol apa tadi original ya bilang ya? Iya. Ini sih kalau kita lihat sih lebih seru yang es kacang ya, warna-warni jelas. Tapi kalau dari kemarin-kemarin yang kita makan di tempat lain, es cendol lebih enak sih. Nggak heran dia turunannya es cendol. Kita cobain yang es kacang dulu ya. Ini kurang lebih sih isinya sama kayak yang lain. Ada cincau, jagung, kacang merah, walang kaling, sama yang ini kayak agar-agar gitu, cuman bentuknya bulat. Selebihnya ya dia es serut dan pakai sirup yang merah sama ada santannya juga. Kita cobain dulu ya. Langsung campur semuanya. Dia punya kacang merahnya empuk. Pasti berasa dulu nih. Kalau pasti kacang merah nggak mungkin sampai empuk kayak gini. Enak sih ini. Segar, apalagi kalau lagi panas ya. Ya minum es campur kayak gini, memang wow. Cuman kalau untuk dia punya sirupnya ini, yang merah ini, agak beda ya. Kalau kita biasa kan yang di Indo kan pakai yang rasa pisang. Nah, itu kalau saya sih lebih enak itu. Dia di bawah lebih pekat nih. Dia punya ini yang di bawah ini rasanya kayak root beer. Enak sih, ini yang saya lebih suka yang bawahnya daripada sirup merahnya. This is good. Ini cobain yang cendol ya, ini yang es cendolnya nih. Jadi dia kalau yang cendol ini, dia pakai santan, ada brown sugar, isinya cendol sama kacang merah. Langsung aja kita makan lah ya. Santannya nggak gitu pekat ya, mungkin karena esnya udah agak lumer. Kalau pekat lebih enak lagi nih. Kita aduk dulu deh, biar brown sugarnya udah agak nyampur ya, biar lebih manis. Oh tuh, jadi coklat banget. Lebih manis, lebih enak. Wah, ini kalau suruh pilih, mungkin saya lebih pilih ini sih. Cendol memang, ya ini sedikit lebih enak daripada es kacang. Kebanyakan yang pesan juga cendol kan? Yang kebanyakan es kacangnya nggak terlalu banyak. Karena dia juga lebih terkenal kan, dan namanya aja itu, Penang Road Famous, Pecu Cendol. Itu bukan cendol? Cendol. Kalau dikira cendol. Kalau nanti kita ngomong cendol, orang bingung apaan. Cuman cendolnya dikitnya, nggak terlalu banyak isi cendolnya. Berarti beli dua. Tadi harganya berapa? Ini 4,5 ringgit, berarti sekitar 15-16 ribuan ya. Kalau es kacang? Es kacang sama. Oh, sama harganya? Sama, tadi beli dua total 9 ringgit. Kalau lagi ke Chinatown, Penang wajib mampir. Untuk konsumsi, lihat di bawah ya, ada pin Google Map-nya. Oke.